Tiga manusia tertinggi sepanjang sejarah. Sultan Qosun. Sultan Qosun hingga saat ini memegang rekor sebagai pria tertinggi di dunia. Pria yang berusia 37 tahun ini memiliki tinggi badan 251 cm. Jauh dari manusia normal. Ia pun sempat bertemu dengan pria terpendek di dunia, Chandra Bahadur Dangi, yang memiliki tinggi hanya 54,6 cm. Robert Wadlow. Robert Wadlow sampai saat ini merupakan pria tertinggi sepanjang sejarah dengan tinggi mencapai 272 cm. Hal ini terjadi akibat hormon pertumbuhannya yang tidak terkontrol, di mana di usianya yang ke-6 tahun, tingginya sudah mencapai 187 cm. Namun karena kondisinya ini, ia menjadi kesulitan bergerak dan tulangnya pun menjadi rapuh. Namun sayang, ia meninggal dalam tidurnya di tahun 1940 di usianya yang ke-22 tahun. John Rogan. John Rogan merupakan pria tertinggi kedua sepanjang sejarah dengan tinggi mencapai 267 cm. Ia mulai mengalami perubahan drastis pada tinggi badannya di usianya yang ke-13 tahun. Namun akibat hal tersebut, ia mengalami permasalahan sendi ankylosis. Meskipun memiliki tinggi 267 cm, ia tidak bisa berjalan karena penyakitnya ini. Dan ia pun harus ditarik dengan gerobak untuk bisa bergerak.